yang kita lihat ada lodong tempat air itu yang pertama diambil dari air Nusantara, yang kedua diambil dari Galuh Karang Pamurian, yang kelima diambil dari Agas, juga air yang diambil dari Kampung Adat Kuta, satu-satunya kampung adat di Tatarjon Ciamis, yaitu Kampung Adat Kuta. Air yang barusan ditumpahkan itu nanti akan menjabas pusaka-pusaka yang ada di museum. Para tamu selagaga juga dari semua yayasan yang ada di sini, ada yayasan Kusumah Dinda, Kusumah Sudrata, dan Kusumah Widata. Ini adalah benda-benda cagar budaya peninggalan Kanjeng Prabu, diantaranya juga dari masyarakat yang ada di sekitar tempat ini. Dengan raja. Untuk itu kami persilahkan kepada Kang Hadi. Thank you.
Keluarga besar di sini itu ada tiga yayasan, Yayasan Kusuma Niatan, Kusuma Subrata, dan Kusuma Diningrat. Dan bukunya bisa diperlihatkan kepada. Terima kasih kegiatan ini. Ini kenapa jadi ada pagar-pagar ini yang terpencet mana coba? Saya atas nama pemerintah mengapresiasi kegiatan jabatan di Jaman Sari tahun 2021. Dan juga mengucapkan terima kasih mungkin untuk para keluarganya yang ada di Jaman Sari. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan satu contoh yang baik untuk kegiatan-kegiatan yang memang ini melestarikan budaya. Barangkali itu. Pada hari ini acara jamatan dan juga mengenang wafatnya Kanjeng Eyang Raden Adipati Arif Kusumadiningrat yaitu haul ke 135 tahun. Acara berlangsung hikmah, sederhana, tentunya mengikuti protokol kesehatan dan alhamdulillah dihadiri oleh beberapa rekan. Ada Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yaitu Brigadir Jenderal Andi Maparera Karaing Turi Kalemaros Sulawesi Selatan dan juga dihadiri oleh Tungkuyo dari Kalimantan Tengah, juga dihadiri oleh Jaya Kusuma Kelima Skala Berat Kepastian Dewi dan juga dihadiri oleh Kabupaten Cirebon perwakilan dan beberapa jajaran pengurus di PT PKN. Alhamdulillah ada beberapa
dari kerabat-kerabat kesultanan dan beberapa daerah juga hadir. Berapa banyak dalam jamasan ini benda pusaka yang dibersihkan? Benda pusaka ada total sekitar 11, termasuk tombak kita juga jamas, tombak dan seperti tripula, juga betok, keris, pakunya dan beberapa lainnya. Keris itu tadi juga di Badasar kita juga mengadakan sabala budaya di mana ada beberapa testimoni dari kesultanan dan kerajaan dan juga ketua umum baru silaturahmi Keraton Nusantara sehubungan dengan galuh di mata kerajaan kesultanan Nusantara yang mempunyai makna yang sangat dalam dan mereka menyampaikan bahwa galuh itu seperti sumber air di mana kerajaan-kerajaan lain itu seperti alirannya dan tentunya menghargai galuh sebagai cahaya yang diharapkan bisa berbagi sinar ataupun aliran kepada. Untuk perhatian dari Pemda sendiri saat ini dan ke depannya itu harapan Pak Raja seperti apa, Pak? Harapan kami tentunya Pemda sekarang ini dengan kita bekerja sama, bersinergi baik dari pariwisata, kebudayaan dan juga BP2D kita selalu bersinergi dalam mengangkatlah acara-acara adat dan budaya. Alhamdulillah ini semua terselenggara atas kerjasama terkait pemerintah daerah.